Aceh Islam kan barawana Islam di Aceh. Syariat Islam di Aceh kalian pernah tetap. Lang perang tunggu kadeh karena kamu tukar-tukar urang. Nang kejit nang grow wate ka perang yang puyang na kadeh. Gadeh agama, gadeh adat, gadeh budaya, gadeh puyang na. Oleh karenanya tunggu si ditiro jemun gekeun. Putra ne keun le tunggu si ditiro. Hayane mutua bangsa Aceh, bangsa mulia. Maya patah luar melatah kaikat ngawi lilin. Ata yang kena begat kapapa. Melempah susah sebab kami calain. Nyan haba tungku sik ditiro jamun wartega nyan kena syahid. Lih kenang racun. Bunga ulak darah. Ijuk li Belanda. Bak manusia yang tim khianat ke ulama. Yang tim khianat ke bangsa. Sawa yang ipo ulama sasaran. Nyan kenyan tujuan Belanda ya kena. Jepang lebih parah lah Belanda hanya itu temenji, tapi Jepang temenji itu karena Jepangnya awak Nasrani dia, Jepangnya awak semah mata urau lebih parah jila dia cehna Islam bak tun dua abad kedua Hijriah dua retuh tun nyoronya padum kartun Hijriah tiribe pertuh pertuh limang Hijri Hijriah bak tun 200 Hijriah di Aceh kena Islam karena temenjit kata dem jumaan tiribe 200 pertuh limang tun yang kau likut galam truk Belanda merdeka baru 77 tun galam truk 80 tun di Belanda iwo Jepang wo galam truk 80 tun tapi di Aceh kamu ribe tun yang kau likut urang Aceh kagak semayang Jumaat Belanda barawat roi ban mende menye di Aceh karena semajib bak tun 200 Hijriah berarti tamang Islam wajah ilikutnya lah bak tun 100 Hijriah sekian di Aceh urang kagak semayang limang wate kagak semubut karena daya duduk tengku baru nanyo baru naji ibedah Belanda ya pekat pegawai tikula awai hana rumah tikula ino ya cek urang geperno mandum lang daya merno baca tulis lang daya urang Aceh je ketemu leh mandum mankan bahasa Latin ketemu leh ngan bahasa Jawa awak iya awak lawiknya pagah pagah pegah pekat pegat nanggerawa tajuk kitab Jawa dibaca nah itu pun pegat nanggerawa tham maka kau pegah haju tangka yang nato. Ini ibu budi hanya itu leh. Idra aku nak hidro aku baca ini bapa budi. Roba adik budi aku baca semua. Kerbau Pak Madi baru anak aku jai kulali. Sebab ilung anak aku turi Pak Madi yang aku turi ya bucik ilung yang perasa aku buka. Pakai nanti bapa buku ini itu leh. Ku ini kerbau Pak Madi hantar me tulis kerbau busik lu mesti ke nak jale berarti ya ku tulis ku buaga balu cuma cualah balu ku puak ku menanlah kira-kira awai bahasa Jawa mendu bahasa Aceh yang ke Jawa nyen bak rumah-rumah urang Aceh je mun bak rumah Aceh bak luar rumah rata-rata mu tulis tulisan Jawa je ketemu le urang awai mu wate masa ikulah SR mantengna bahasa Jawa. Oleh karenanya tanyo urang Aceh nyong bejet ke manusia rangomo tunggu mendua. Adik-adik lung yang muda-muda, adik-adik lung remaja-remaja, bedel hado mendua. Bek pula ledro nyo rata sago. Ada berangkaban batah getanyo teh abet paling kurang 3 minggu bena. Mak dan ayah berentim ya abet. Ada getanyo urang ka tuha-tuha. Tanya yang agam-agam tiga minggu tiga malam Jumaat paling kurang malam Jumaat kahana nejak atau masjid nejak udayah bijut nyur tarta umum kita nyu kapai hata puto dro de kelai ngan dalam il khairat karena menyedit yang masalah wet bro akai kita nyu dalam dunia nyu han berkat udayat daya adalah tempat yang dicipta lini dawai pakan dicipta daya dalam kehidupan masyarakat supaya ngat selamat akidah anak cucu wate udip dalam dunianya jamun broji bak masa awai-awai oh wate golong truk Nabi Muhammad kena mutulih sejarah dalam surat Al-Kahfi na tujuh dro manusia pilihan Allah
anak orang kaya, anak perdana menteri, getubit tengah tengah malam dalam rumah, gejak langtun, geyak luang, geyak langguha, tujuh drawing yang diistilahkan dengan aulia tujuh. Pakan gepluang orangnya dari kampung, getubit lang rumah, geyak langtun, terobat tengah hutun baru merumpok. Padahal kan syara gurunya, orang tidur-dur tepat. Gemetapat dalam utuhnya, duduk baru kecok kesimpulan. Hana pegah-pegah haba, gepikir musuh. Truk dalam guha baru mupu. Sama-sama peluang daripada perintah Raja Dipianus yang diperintahkan masyarakat di Yusumah Matauro. Gatnya orang gepet selamat di Allah. Supaya ngat atau puah. Selama mantengna agama, mantengna Allah. Islamnya wahan akan gada. Kebenaran tetap akan selamat. Walaupun dengan cara apapun. Cara paling mudah keselamatan agama. Yang kena ilmu yang pesantren. Ngena daya. Menyapa apa lain. Aku hanya dalam pegang bila. Yang nadaya lewatnya. Ya cih dengan di Indonesia. Saka. Maya tadi undang geroh luar. Beta pegang juga. Oh tak. Maik Malaya. Tentu hanya daya. Men lagi-lagi modernnya. Tadi orang Malaya. Mereka. Nacija Malaya nyona urung tanyo yang kajak-jak Malaya. Patna Malaya yang dayah lagi dayah mudi, lagi dayah kutak keruang, lagi dayah labuhan haji pat. Hana borjehna. Mata-mata jamunna yang tukang pundang dayah Malaya, pikan awak Malaya, urang Aceh. Tungku Cik Muhammad Irsyad. Urang kumandang jung kaya. Lebih abad diarap kamalim ke gua kampung mategaknya dia abad dalam perang oh mategaknya gua dari Mekah katruk Belanda kecewa hati hanjir ketembut ke benda kehijrah kelai kehijrah kelai eho Malaya kampung Kedah daerah Kedah provinsi Kedah kerajaan Kedah Inan Gedang daerah kampung Yan daerah Yan na kampung Aceh tabuh Inan ke Pedang Daya 12 hektar tanah pasantren yang dijuk oleh raja ke urang Aceh iyo Pedang Daya. Meribet rau urang nya beut tunggu. Nek tanyo proje ge kumegah atawa nanggrau ge kumegah nanggrau ge ngan ge tembeut kan ge minta bekeng. Beda ngan ge tanyo urang nya. Tanyo tena daya urang nya kata pegahnya kata pegah je. Yang jeut ke masalah lom, yang tukang pegahnya urang-urang mitanyo pit pekan nilai sampai han metanyo pasantrennya. Putra iblis yang kaitamang dalam mati katanya sehingga urangnya katanya tak salah agama Allah masalah-salah urang kutupat secara pribadi yang baik katanya tak kecam ilmu agama Aceh seramu Mekah kan baru Acehnya seramu Mekah Belanda ijak ini iaklah hubungan Aceh dengan Mekah karena itu pula Belanda urang gejah waji gara-gara na Aceh ia Aceh ketemu buai lah. Bedah urang ketamang kena wajah lega buat manasi haji ni no, wajah kamalim ke ketamang kubut haji baru kapai bedah jah kedi sampai na judul ya cek pelabuhan haji ya cek keletan labuhan haji nyan nanti dudau nyan labuhan pelabuhannya nyan inan kapai bedah berangkat kedi warang boro jeh segolam labuhan haji Sabang nyan pulau rubiah ya. Karena tak jauh sabar Pulau Rubiah inya-inan aku kan tempat manasik haji cuma Pulau Rubiahnya tempat orang ke karantina haji orang nak jauh haji inan piyo inan ke pebut mandum le orang malin le awliya Allah Ta'ala yang naik-naik sabar bak tengah laut kenan ke piyo jauh rata sago kenan bak tengah laut nyan piyo leh merno acara haji, leh merno hukum haji, leh merno acara kubur haji, gebedah urangnya baru kerja waji. Wawayaji piyuh laminan, nang kejir Aceh geken terama Mekah. Urang jauh Mekah dari Aceh, wawa dari Mekah, waceh lah baru waw nang geroro. Kipan han hebat urang awal ini. Bedah tanya urangnya, pegahnya, pegah je. Ya pegah pakat carian, hana pakat buat urang nyenlung han kupati. Kata pebet urang haite masyariat pulau mana bet lang dayah wajib semayang jamaah nanaknya tuboh tak pegok kalang masalah itu mong lewit hiay nyerat dayah taban tak pegok ulam bilik kalang masalah itu mong ulam pojerat ya du tabah itu puari hijau jauh ulam pojerat iki hanya yoi keburung roy burung iye heroin nah dalam pojerat itu wainah kaitu biar kau lah masalah, baru itu biar.
Katruk lang daya, golam asih taubah. Hana mangat tengku ubah urang. Pegat daya mangat. Yang hek bata pegat urang punya urang. Pegat daya hantip peng tamutang. Hantip kanoh tap lawa. Tap lo lom, hantip peng tamutang. Hantip kanoh tamak katamah lom. Hantip motoro katamah motogok. Tapi bak katamah, tamah pikiran urang hantip-tip. Rap habis pikiran-pikiran rot. Tak pegah habang dengan urang, bengah tak pegah. Poh, puh, tepuk, kai balik lah. Nang kejit menyahana tatung tangan ni cetrek.